Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Uusikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumat semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan serius, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa di dalam rangkaian Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama terindah yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua sifat yang sering bergandengan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman memiliki makna cakupan yang sangat luas. Kasih sayang Allah demikian luas kepada semua hambanya, baik beriman ataupun tidak beriman. Maka kalau kita lihat di dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman yang dibuka dengan ungkapan Ar-Rahman, lalu dilanjutkan di ayat kedua dengan Allamal Quran. Yang Allamal Quran maknanya adalah Ar-Rahman, yaitu Allah mengajarkan Al-Quran. Maka dapat kita fahami bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman yang tanpa batas itu adalah Allah ajarkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Akan tetapi memang sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, tetapi ternyata tidak semua manusia mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Maka dalam konteks ini, inilah yang disebut dengan ummatud da'wah, sehingga Al-Quran bersifat untuk mengajak dan memberi petunjuk. Tetapi kemudian ternyata ada yang tidak merespon dengan baik, maka orang-orang yang sudah merespon Al-Quran sebagai petunjuk kemudian disebut dengan kelompok ummatul ijabah. Kelompok ummatul ijabah inilah yang kemudian memiliki tingkatan ketakwaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, kembali kepada orang tersebut mau mengasah dengan serius ataukah tidak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah, yang berlaku sepanjang zaman sampai nanti hari akhir. Maka ketika Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan itu berlangsung terus sampai nanti hari akhir, maka tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikannya atau menjamin orisinalitasnya.
Maka di dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang terjemah maknanya adalah, sesungguhnya kami benar-benar telah mentanzilkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami terhadap adzikr atau terhadap Al-Quran itu benar-benar menjaganya. Yang menarik dalam ayat ini, dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman dengan menggunakan kata ganti inna yang memiliki makna kami, atau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan mutakallim ma'al ghair. Maka di sini ada ulama yang memahami ketika Allah berfirman menggunakan mutakallim ma'al ghair atau inna nahnu, maka di sini menunjukkan keagungan terhadap dirinya. Tapi ada ulama yang lain yang memahami ketika Allah berfirman menggunakan inna, maka di sini ada lishtiroki ghairihi, artinya ada keterlibatan pihak lain. Siapa sesungguhnya yang termasuk dalam rangka ikut menjaga kemurnian kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka jika pendapat ulama yang kedua bahwa inna di sini memiliki makna keterlibatan pihak lain, maka tidak lain adalah orang-orang para qurra, para penghafal Al-Quran, yang mana mereka adalah termasuk orang-orang yang menjaga kalamullah dalam konteks kemurniannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran ketika mengajak kepada ummatud da'wah, maka bagi orang-orang yang membantahnya, Al-Quran menantang dengan tantangan yang luar biasa. Tantangan yang pertama sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 88, "Kulla ini jitama'atil ins wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Semua manusia bahkan jin ditantang untuk membuat seperti Al-Qur'an, walaupun satu sama lain mereka bekerja sama dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata tidak ada yang mampu menandingi Al-Qur'an. Lalu kemudian tantangan itu gridnya diturunkan oleh Allah. Maka di dalam surah Hud Allah berfirman, "Am yaquluna iftara? Qul iniftaraituhu, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat." Maka tantangan itu turun menjadi 10 surat saja seperti Al-Qur'an. Ternyata 10 surat pun tidak ada yang mampu. Maka kemudian diturunkan lagi sebagaimana dalam surah Yunus, "Am yaquluna iftara? Qul fa'tu bi suratin mithlihi," bahkan "wad'u syuhada'akum," diperintahkan untuk mengajak siapapun yang bisa untuk membuat satu surat seperti Al-Qur'an. Lalu kemudian ternyata satu surat pun tidak ada yang mampu. Maka kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi." Dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini Allah menantang dengan fa'tu bi suratin min mithli. Kalau dalam surah Yunus tadi tidak ada minnya. Ketika ada min, maka di sini menunjukkan tidak harus persis satu surat, tapi paling tidak ada mirip-miripnya. Tapi ternyata tidak ada yang mampu menandingi Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka jelas memang Al-Qur'an dijaga oleh Allah keautentikannya, sehingga sekecil apapun bentuk penyimpangan atau tahrif akan segera terdeteksi dan akan terkoreksi oleh umat Islam, termasuk para penjaga kalamullah. Karena memang Al-Quran adalah kitab petunjuk yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya yang dalam Al-Quran disebutkan dengan musaddiqan lima baina yadayhi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka orang-orang yang tergabung dalam proyek penjagaan kalamullah ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan itu adalah anugerah yang besar, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi bagaimana agar betul-betul kita ini mampu untuk menikmati hidangan Allah di muka bumi ini, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana maktubatullah, fata'allamu min maktubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah bagi kalian, bagi kita semua, dan hidangan itu di muka bumi ini. Maka pelajarilah, maka nikmatilah,
dari hidangan-hidangan tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Maka dalam konteks ini, terkait dengan kapasitas kemampuan kita, maka tidak ada alasan untuk kita lalu santai-santai tidak mau berusaha. Maka sekecil apapun usaha untuk memahami kalamullah, usaha untuk menghafal kalamullah, maka itu semua adalah termasuk bagian dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa pandai mensyukuri, termasuk bagaimana mensyukuri hidangan Allah di muka bumi, yaitu kalamullah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya mujibas sa'idin. والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة